Oke, selamat siang lagi teman-teman, kembali lagi dengan gue Stefan Sandy. Dan pada kali ini kita akan bahas lagi guys ya mengenai teknologi tips ya. Karena akhir-akhir ini gue lagi pengen bahas aja sih mengenai teknologi tips ya. Jadi beberapa tips ini bakalan gue share sih di beberapa video YouTube gue ya, yang dimana keseharian gue tuh pakai teknologi inilah pokoknya lah. Oke, jadi sebelumnya itu kan gue udah bahas guys ya mengenai teknologi tips, yaitu cara supaya kalian tuh bisa main game di HP sambil nonton YouTube ya, yang dimana itu sebenarnya sih kalian butuh RAM yang gede sih ya, minimal RAM tuh 4GB. Nah, di sini ternyata di selain di HP, jadi di sini tuh ternyata di bagian laptop itu kalian bisa juga guys. Jadi kan enggak perlu nonton YouTube sambil main game ini dengan menggunakan dua layar. Jadi kan hanya perlu satu layar aja ya. Oke, di sini simple aja. Jadi kalian enggak perlu pakai aplikasi-aplikasi tambahan apapun yang itulah, pokoknya yang aneh-aneh gitulah. Jadi sini benar-benar aplikasinya itu benar-benar original ya, yaitu kita akan pakai extension dari Google Chrome. Oke, di sini apa yang kita butuhkan, yaitu yang kita butuhkan di sini adalah Google Chrome pastinya ya. Jadi di sini gue udah sampai di Google Chrome. Nah, di sini guys kita akan langsung aja ke bagian setting yang titik 2-3 di ujung atas ya. Di sini kita klik. Nah, di sini kita akan cari di bagian yang more tools ini guys ya. Kalian klik yang more tools ini. Terus kalian klik yang extension. Nah, di sini ada beberapa extension yang gue udah pakai sih. Cuma di sini kan ada yang kurang nih ya. Oke, di sini kita akan coba cari salah satu extension yang OP banget ya. Nah, di sini kita akan cari di Open Chrome Web Store ya. Jadi kita akan cari di Web Store-nya dari Google Chrome ya. Nah, di sini kita akan cari guys ya. Namanya adalah Picture in Picture. Jadi namanya ini mirip sama kayak yang di Android sih ya. Jadi itu namanya itu emang kayak gitu doang sih namanya sih ya. Oke, sekarang kita akan cari. Nah, di sini guys ya. Jadi di sini ada yang namanya Picture in Picture Extension by Google. Google.com verified ya. Yang dimana ini udah pasti extensionnya tuh udah oke banget, udah fix, udah original. Jadi kalian nggak perlu takut ada virus atau mungkin ada macam-macam ya. Jadi udah diverifikasi sama Google-nya ya. Oke, di sini kita langsung aja kita klik ini. Nah, di sini gampangnya kalian tinggal langsung aja guys ya, klik Add to Chrome. Jadi sini udah ada 2 juta plus user yang menggunakan ini ya. Jadi mereka menggunakan ini sambil nonton YouTube atau mungkin sambil streaming gitu ya. Jadi dia sambil main game atau mungkin sambil kerja gitu. Oke, kita langsung aja Add to Chrome. Nah, di sini kan langsung aja add extension ya. Jadi di sini dia bakalan nge-install atau nge-download ya. Dan di sini sudah selesai ya. Di mana di sini kita ada berhasil untuk menambahkan picture in picture extensionnya di Google Chrome. Nah, di sini Bang, gimana caranya pakainya guys ya setelah kita menggunakan atau menginstal dari si picture in picture extension ini ya. Oke, ini jadi simple banget ya. Jadi misalnya di sini kita akan buka dulu ya YouTube ya. Jadi kita akan buka dulu YouTube. Nah, di sini kalau kalian yang belum tahu ya, jadi extension itu logonya kayak gini guys ya, di ujung atas ini itu logonya tuh ada kayak semacam kayak puzzle gitu ya. Di sini kalau kita klik, ini dia bakal muncul. Jadi di sini kita akan coba langsung aja kita pin aja ya, jadi supaya dia muncul tuh di bagian yang atas ini nih. Nah, ini logonya buat yang picture in picture ya. Nah, di sini kita akan coba cari guys ya, kira-kira siapa yang perlu kita nonton. Oke, siapa yang perlu kita nonton? Siapa guys ya kira-kira ya, kita coba cari guys ya. Kita akan coba cari yang pasti yang jangan yang copyright lah. Jangan yang copyright guys, bahaya guys kalau copyright ya. Misalnya yang gua cari, yang gua pengen nonton, misalnya kita bakalan coba nonton VTuber lagi kali ya guys ya. Ya kali guys ya, ya inilah kita akan coba ini ya. Kita coba ini ya, si kobokan itu aja lah ya. Ini udah template lah. Nah, di sini guys ya, kita akan coba lihat dulu. Tunggu dulu iklannya, jalan dulu. Oke, jadi di sini cara pakainya gampang banget guys ya. Jadi di sini kan udah ada kayak video YouTube-nya kayak gini kan ya. Nah, di sini guys ya, kalian tinggal langsung aja klik di bagian yang ini. Terus kalian klik aja picture in picture ya. Di sini kan kalian klik. Nanti dia bakal muncul pindah layarnya ini ke bagian yang sini guys ya. Jadi kalian bisa pindah kemana pun, misalkan bisa pindah ke kiri, pindah ke kanan, ke sini, ke sini. Nah, di sini kalian bisa sambil ngebuka beberapa aplikasi lain guys ya. Kayak misalnya Google Chrome. Jadi kalian bisa sambil nonton YouTube sambil kerja gitu guys. Jadi kan nggak perlu pakai dua layar atau mungkin split screen ya. Jadi kalian hanya perlu pakai picture in picture. Jadi dia layarnya tuh kecil gitu ya, kecil di bawah layarnya. Nah, di sini apakah bisa Bang sambil main game sambil nonton YouTube? Itu bisa banget. Jadi di sini kita akan coba tes guys ya. Di sini kita akan coba tes, kita close saja, kita minimize semua. Nah, di sini gua akan coba tes main game guys ya sambil nonton YouTube. Jadi kayak misalnya di sini main gamenya yang enteng aja lah ya. Yang enteng aja, misalnya di sini. Di sini kita akan main game Warnet Life ya. Di sini kita langsung coba. Oke.
Pokoknya pastiin aja sih kalian tuh Google Chrome-nya jangan sampai ke close ya. Karena kalau Google Chrome-nya di close itu jadi dia bakal ketutup ya guys ya. Oke, jadi kita akan coba masuk ke gamenya. Apakah berhasil guys main game sambil nonton YouTube di komputer laptop itu, apakah possible atau enggak guys ya. Let's go. Kita coba ya. Emang sih ini berat banget guys ya. Kalian perlu beberapa RAM tuh yang gede sih sebenarnya sih ya. Untuk bisa ini ya minimal RAM-nya tuh 4GB lah. Di atas 4GB lebih bagus. Nah, jadi kira-kira ini guys ya, kita ada masuk ke dalam gamenya sambil nonton YouTube, yaitu nonton Kobok Kainaru ya. Di sini kita bisa atur sih posisinya gedenya. Jadi gedenya segini atau mungkin gedenya misalnya segini ya. Jadi slow aja gitu. Ya misalnya kayak gini ya. Nah, di sini kita langsung play aja. Jadi kita bisa sambil nonton YouTube sambil main game ya. Ini the best banget sih, the best setting pokoknya, the best opsi pokoknya. Cuman jadi berat banget sih. Jadi kayak gini guys ya, mantap ya. Terus bang, gimana caranya buat setting-setting lagi? Oke, cara settingnya gampang banget guys ya. Kalian tinggal langsung aja pencet ini. Kita setting lagi. Pokoknya sampai dia keluar muncul mouse-nya gini lah pokoknya ya. Kita kecilin, kita posisi lagi misalnya di sini ya. Sip. Oke, terus bang, gimana caranya buat ganti lagi, ganti YouTube? Kayak misalnya gue pengen ganti film misalnya. Oke, gampang banget. Kalian langsung kayak gini aja, kalian langsung aja di sini ya, back to tab. Nah, di sini kan langsung aja cari misalnya gue pengen nontonnya misalnya ini ya, si Kureji Ori misalnya ya. Nah, di sini ya. Nah, di sini kan coba udah masuk kan ya. Nah, di sini udah masuk. Nah, di sini kita akan langsung aja guys ya. Sama kayak tadi, kita yang picture lagi. Udah jadi kecil, oke. Nah, di sini kita langsung ke OneNet Live dan jadi kayak gini guys ya. Jadi kalian bisa sambil main game sambil nonton YouTube. Cuman di sini komod gue sih minimal RAM-nya perlu kayaknya gede lah minimal lah ya. Dan ada iklan dong. Kita skip dulu guys ya. Oke, jadi kira-kira itu sih guys ya untuk video kali ini sih guys ya, untuk membahas cara untuk supaya kalian bisa sambil nonton YouTube sambil main game ya, tanpa menggunakan YouTube Premium. Jadi sini semuanya tuh alias gratis semuanya ya. Jadi kan hanya perlu koneksi yang bagus sama RAM-nya tuh gede untuk bisa kalian nonton YouTube sambil main game. Karena kan dia kan butuhnya tuh kan butuh beberapa ini guys ya. Butuh RAM yang gede sih supaya kalian tuh bisa jalanin aplikasi YouTube sama jalanin game-nya tuh barengan. Jadi kira-kira ini guys untuk video kali ini. Thank you. Jangan lupa like, comment, subscribe. Ada di video selanjutnya nanti kita akan bahas lagi mengenai teknologi lainnya, atau mungkin nanti kita akan coba memainkan game horror lagi ya. Oke, okay, thank you and dadah. Fill me up with your smile, like the sunshine brings the light. Fill me up with a flame, I will let you in this game.